Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali live di Jalan Pelajar Pejuang 45 nomor 46 CV Sinar Jaya di Kota Bandung. Tepatnya ini adalah ini kamu kawer dulu pokoknya. Dan kali ini aduh lagi pada meriung mengumpul ya. Di pinggir jalan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sedang menunggu kedatangan kontainer toner 40 feet ya, untuk toner CSJ, untuk kemasan IR 5000 dan Advan, kemasan foil silver dan foil putih. Kebetulan sudah ada di belakang kita kontainernya. Nah, ini ada untuk hanya untuk mencukupi kebutuhan nasional konsumen kami dari mulai Aceh sampai Papua hanya 2 minggu saja. Itu pun sudah mulai habis stok ya. Dan kita di sini dibuktikan bahwa toner SC itu tidak di packing di Indonesia tapi di packing langsung dari luar negeri. Dengan packingan langsung masuk Indonesia itu sudah berbentuk foil 1 kiloan ya. Dengan setiap foilnya itu ada kode ID base-nya untuk mengecek kode produksi, jam produksi, kapan tanggal masuk Indonesia, itu bisa dicek di kode ID base atau kode produksi yang ada di label Sinar Jaya di belakang kemasannya. Nah, ini kita lihat kontainernya agak jauh ya. Harus stopan itu. Kita lihatkan bahwa untuk meyakinkan konsumen bahwa produk CP Sinar Jaya itu resmi diimpor dari luar negeri melalui prosedur import yang resmi ya, karena sudah semua produk kami sudah termasuk dengan PPN. Ini kita lihat, jadi tidak ada yang dipacking di sini, semua sudah dipacking dari luar karena kita sudah berstandar ISO untuk produk kita, ISO internasional yang bisa kita bapak lihat di, atau ibu lihat di kemasan kami Sinar Jaya. Baik, dan alhamdulillah telah merapat di CV Sinar Jaya Jalan Pelajar Pejuang 45 nomor 46. Ini adalah kontainer 40 feet. Kontainer yang panjang ya. Oke. Alhamdulillah telah merapat ke kantor CV Sinar Jaya di Jalan Pelajar Pejuang 45 nomor 46 di Kota Bandung. Dan ini merupakan isinya adalah tinta fotokopi atau toner fotokopi. Jadi nanti kita akan masuk untuk kita bongkar di sana ya. Dan kita akan parkirkan dulu. Maaf untuk rekan-rekan pengguna jalan sebentar. Insya Allah ini karena tempatnya luas, tidak akan memakan waktu lama untuk memarkirkan kontainer sepanjang ini ya. Oke, lurus langsung ke belakang. Kanan, kasih kanan. Kasih kanan. Op, tahan terus. Tahan. Kasih kanan, Ded. Kasih kanan. Ya, terus, lurus. Oke, mantap. Oke, stop dulu sebentar. Kita akan buka dulu. Mas, nanti kita buka dulu. Nanti kita pundurin lagi dikit. Kita buka dulu pintu biar nggak mentok ke ini, ke dindingnya ya. Pak Riki, mantap. Bapak pengawal kita.
Oke, kita akan langsung buka. Nah, ini masih di segel ya. Oke, langsung diputar aja. Oke. Di sini kontainer 40 feet isinya toner Sinar Jaya untuk memenuhi konsumen kami di seluruh Nusantara. Nah, itu sampai ke atas dari jauh mungkin jauh dari sini. Nah, kita lihat ini isinya full. Buka lagi sebelah lagi. Ditahan, takut ada yang nyender ke sini nih. Aman? Aman. Oke. Okay. Bisa lihat isinya sampai full ke atas ya, 25 ton ya, untuk toner Sinar Jaya untuk memasang silver. Oh, setiap ya, bodinya tinggal sedikit. Ini kita lihat satu tubuh bawah, kita lihat dalamnya bawah. Awas, takut ada yang dibantu. Apakah kita bisa cek dalamnya sudah dalam bentuk 1 kiloan? Kita buktikan saja dulu. Karena sering banyak pertanyaan, toner Sinar Jaya betulkah di packing di Indonesia di luar negeri atau di sini ya, seperti yang merek lainnya. Ini original langsung dari luar negeri, pabriknya sudah di packing dalam bentuk satu. Yuk, cutternya dong. Yuk. Nah, ini kedap. Coba. Cutternya. Gas, sok mundurin lagi, Ri. Oke. Ya, langsung mundur. Nah, kita lihat langsung turun dari kontainer. Kita bisa buka di sini. Bentuknya sudah dalam bentuk 1 kiloan. Inilah yang menyebabkan toner Sinar Jaya memang sudah bersertifikat ISO. Dan ini karena kita original Canon tapi diproduksi di luar Jepang. Nah, kita bisa lihat kalau toner yang memang berkualitas seperti ini di packing langsung dari pabrik, karena tidak boleh di packing di sembarang negara yang memang kultur atau iklimnya tidak sesuai dengan kualitas dari toner. Makanya toner Sinar Jaya sudah terkenal irit bagus ke mesin jadi awet dan luar biasa iritnya. 1 kilo bisa 40 rim untuk IL, yang Advan 1 kilo bisa 60 rim. Kenapa? Yaitu salah satunya di packing di luar negeri. Oke, saya tidak panjang lebar di sini karena sudah sering mungkin konsumen lihat kami live kami untuk bongkar kontainer. Jadi semakin yakin konsumen Sinar Jaya menggunakan toner SC karena ini adalah buktinya. Dan bagi yang belum menggunakan, mulailah dari sekarang supaya bisa merasakan keuntungan dari kualitas toner Sinar Jaya ya. Oke. Itu saja, terima kasih atensi Anda, semoga usaha Anda semakin sukses dan jaya, sehat selalu. Bersama produk CV Sinar Jaya.